عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita setelah kita dan dari kitab Tauhid kita sekarang bab yang ke-41, bab qaulillahi taala, bab diambil dari firman Allah taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah tapi mengingkarinya. Lalu judul dan terjemahannya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu faham bahwa kebaikan itu adalah nikmat, maka dia punya kewajiban untuk mensyukuri nikmat itu kepada yang memberi. Ya. Jadi syukur nikmat. Dan bahkan pernah juga kita manusia itu selalu diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa nikmat Allah tidak bisa terhitung saking banyaknya, tidak bisa terukur saking banyaknya. Firman di beberapa ayat, salah satu ayatnya adalah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Itu amat zalim, amat kufur terhadap nikmat Allah. Sifat manusia secara umum itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah SWT. Nah, adapun makna yang paling mudah dari makna ayat ini adalah bahwa manusia itu telah mendapatkan nikmat, nikmat itu digunakan, tapi banyak yang tidak merasa, atau hampir semua manusia tidak merasa kalau dia mendapatkan nikmat, kalau dia diberi nikmat, akhirnya tidak bersyukur atas nikmat yang telah ia terima. Gitu. Jadi innal insana ladzalumun kafar, sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur, amat ingkar. Maksudnya di dalam ayat ini terhadap nikmat Allah SWT. Maksudnya apa? Amat zalim, amat kufur terhadap nikmat Allah gitu. Nah, makna yang paling mudah ditangkap dan dalam adalah sudah mendapatkan nikmat tapi tidak merasa kalau dia mendapat, akhirnya tidak mensyukuri dengan lisannya dan akhirnya juga tidak mewujudkan syukur itu di dalam perbuatannya. Nah, dan dari penjelasan itu akhirnya ulama juga memberikan penjelasan syukur dan dengan perbuatan. Syukur dengan hati, hati merasa bahwa dia diberi nikmat atau dia mendapatkan nikmat. Dan hari ini manusia itu tidak banyak merasa. Dibandingkan dengan nikmat yang ia terima sangat jauh. Gitu. Artinya yang ia rasakan bahwa ia dapat itu hanya sedikit, padahal nikmat itu sangat banyak, sangat tinggi, tapi dia hanya merasakan, maksudnya merasakan di sini jiwanya itu tidak merasa kalau dia itu diberi, kalau dia itu dapat gitu. Dan pernah kita fahami bersama juga nikmat
yang berupa anggota badan kita. Dan nikmat tidak hanya itu. Nikmat yang berupa anggota badan itu. Sesungguhnya kelengkapan anggota badan itu adalah nikmat. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, setiap orang difahami orang yang sempurna, yang enggak cacat gitu ya. Setiap orang itu punya 360 sendi. Sendi itu pertemuan dua tulang. Kalau pertemuannya sejumlah itu, berarti tulangnya juga sejumlah itu. Ya. Nah, orang itu punya 360 sendi. Semua itu adalah nikmat. Semua itu adalah nikmat. Nah, bagaimana betul-betul merasakan bahwa itu adalah nikmat? Lihatlah orang yang cacat. Lahir kakinya cuma satu atau tidak punya kaki. Ya, saya melihat ada orang yang itu, oh itu kakinya itu cuma satu, dan itu dari modelnya itu dari lahir. Kenapa? Karena kalau operasi ada bekasnya atau ketahuan modelnya. Itu, dan ada orang yang telapak tangan enggak punya jari. Dan itu dari lahir. Dan gantinya yang jari itu hanya ada bulatan-bulatan lima gitu. Nah, berarti jari sendi-sendi yang di jari ini kan enggak ada. Nah, sesungguhnya yang lahir kayak gitu itu nikmat berupa anggota badan dikurangi oleh Allah SWT. Nah, yang lengkap itu berarti nikmat. Nah, karena jiwa manusia itu enggak merasa bahwa anggota badan ini adalah nikmat yang sangat besar, akhirnya jiwanya dikatakan enggak bersyukur, akhirnya juga tidak bersyukur dengan lisannya atas kelengkapan jiwanya, akhirnya juga tidak mewujudkan syukur anggota badannya. Jangankan yang besar-besar kayak gitu. Pernah saya sampaikan apa enggak di sini ya. Jadi saya punya teman yang punya kerabat. Kerabatnya itu sakit. Pengaruh dari sakit itu, mungkin karena pengaruh obat tertentu atau apa, intinya bahwa sudah sembuh sakitnya, tapi bulu matanya habis. Protol gitu. Jadi kan ada orang yang ibu-ibu yang kemo atau yang terapi apa, terus akhirnya jadi gundul. Jadi rambutnya protol-protol, terus akhirnya jadi gundul. Saya tahu ada ibu-ibu gitu, kenapa kok gundul? Itu rambutnya habis karena kemo atau cuci darah atau apa gitu loh. Rutin, terus akhirnya pengaruhnya gitu. Lah, teman ini punya kerabat yang pengaruh dari sakitnya itu bulu matanya habis, terus enggak tumbuh. Nah, dari situ rasanya yang sampai kepada saya ceritanya, kalau katanya kalau dipakai melihat itu kayak debu-debu itu, kayak banyak debu yang ganggu matanya gitu. Nah, enggak punya bulu mata, mata itu jadi kayak gitu. Entah itu betul-betul debu beneran atau perasaan mata yang tidak punya debu, enggak tahu, tapi kesimpulannya begitu. Akhirnya bawaannya itu menutup mata. Bawaannya itu ya maksudnya keadaannya terbawa menutup mata. Pada dasarnya maunya melihat, tapi kalau dipakai buka kayak gitu akhirnya ditutup. Akhirnya lama-lama enggak bisa buka. Akhirnya dioperasi untuk supaya terbuka. Operasi ringan bisa membuka lagi, tapi balik lagi. Kenapa? Karena ketika sudah sehat dari dibuka matanya gitu. Itu kalau dibuka kan perasaannya seperti itu. Nah, akhirnya saya ngambil pelajaran, berarti bulu mata ya itu juga merupakan nikmat yang sangat sangat besar. Coba, mana syukur kita kepada Allah atas bulu mata ini? Jangankan bulu mata ya, yang kita bisa jadi tidak tahu fungsinya
yang zahir ya. Gigi kita itu 32, itu kalau enggak punya gigi itu repot lah. Ngomong juga enggak jelas, makan juga enggak bisa, ya. Nah, mana syukur kita kepada Allah atas nikmat gigi itu? Nah, innal insana ladzulumun kafar. Gitu. Dan itu yang gampangannya di hadapan kita tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang lebih besar. Gitu. Kalau sudah uruta itu ada yang namanya mata dan telinga. Dua ini kalau sudah bertemu itu nilainya sudah tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena akal jadi tidak fungsi. Akal jadi tidak fungsi. Karena itu kan biasanya itu yang berkewajiban sholat, yang berkewajiban puasa, yang berkewajiban syariat ya, Islam sudah balik, berakal sehat kan itu ya. Akalnya sehat, kalau akhirnya mata ini tidak fungsi, akalnya ikut tidak fungsi. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang bisa dilihat, tidak mendengar apa-apa, akhirnya menjadikan akalnya terhenti. Nah, padahal kan orang kan seolah-olah, loh, kalau enggak tidur kan. Nah, kenapa? Karena nanti akhirnya yang dihadapi itu bukan yang dilihat, yang didengar. Dia dengar dari mana? Akhirnya blanknya. Pikirannya mikirkan apa? Terus nanti ngomong enggak tahu kalau ada akhirnya. Karena itu kewajiban agama pun jadi gugur apabila mata dan telinga itu dua-duanya tidak fungsi. Padahal disebut berakal sehat, biasanya kan gitu ya. Nah itu, coba yang berkewajiban sholat Islam sudah balik berakal sehat gitu. Kalau wanita tidak sedang haid, tidak sedang nifas, kan gitu ya. Nah, tapi nanti kalau mata dan telinga itu tidak fungsi, jadi gugur juga. Kenapa? Karena tidak tahu waktu sholat masuk. Dikasih tahu orang, dia tidak dengar. Ya, nah, terus gimana? Gitu. Nah, ini, loh, wudhu dulu, Pak. Gak dengar, dituntun, ya kalau gitu dituntun terus ya. Nah, gak ada yang nuntun, gugur kewajiban. Nah, jadi itu, kalau gak ada yang nuntun, ini faham, saya disuruh wudhu, terus sholat. Sholat apa ini? Zuhur atau asar? Tahu apa enggak? Nggak tahu, zuhur Pak, nggak dengar. Nah, jadi itu karena itu jadi gugur ya. Itu mata dan telinga. Pernah kita sampaikan nikmat mata dan telinga ini pada setiap orang ketika sudah dipertemukan menjadi nilainya lebih tinggi dari nikmat dunia dan seisinya. Nah, itu. Nah, lalu saya buatkan contoh apa maksudnya lebih tinggi dari nikmat dunia dan seisinya. Kalau orang itu gitu. Kalau orang itu diberi nikmat dunia dan seisinya ini buat dia, tapi tidak punya mata dan tidak punya telinga, jadi tidak bernilai dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan, mau diomongin kayak apa kok enggak ada yang dengar, enggak ada yang jawab. Nah, akhirnya seperti dia ya, orang yang tidak berakal. Nah, itu. Dan ada yang lebih tinggi daripada mata dan telinga, yaitu akal. Mana syukur kita kepada Allah? Alhamdulillah, tidak terukur syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena diberi nikmat akal. Padahal kalau akal itu tidak ada, manusia itu akan seperti hewan, bahkan lebih hina daripada
hewan, lebih tidak berharga daripada hewan. Gampang kalau membuatkan contoh manusia itu kalau sudah tidak punya akal menjadi lebih tidak punya nilai dibandingkan dengan hewan. Coba kalau kalau ada orang punya sapi, punya kambing, terus yang satu lagi tidak punya, punya keluarga yang tidak berakal, punya keluarga yang gila. Ya, enak mana punya sapi sama punya keluarga yang gila? Nah, itu menunjukkan bahwa menjadi lebih punya nilai daripada orang yang tidak berakal. Nah, itu nilainya berapa apa akal ini? Wah, tidak bisa diukur dengan nikmat dunia. Tapi mana syukurnya manusia kepada Allah? Itu. Kalau tidak salah saya pernah mencontohkan, tidak tahu di sini nyontohkan apa enggak. Seandainya gajinya itu UMR 4 juta gitu. Gajinya bukan dari pemerintah ya, gaji misalnya ikut orang yang kaya terus gajinya 4 juta. Bulan ini kamu dikasih gaji yang lebih dari biasanya. Berapa, Pak? 400 juta. Kira-kira hatinya gimana? Yang gajinya 4 juta terus ini apa ini, Pak? Ini gajimu sekarang bulan ini tok itu. Itu bukan gaji, itu pemberian ya. Kira-kira orang yang gajinya 4 juta dikasih 400 juta itu kira-kira gimana? Waduh, Pak, saya enggak tahu cara terima. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Mana jiwa syukur kayak terima kasih pada contoh tadi itu. Nah, innal insana ladzulumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Nah, dan ada nikmat daripada nikmat akal, yaitu nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Gitu. Karena itu Allah SWT nyatakan di dalam Al-Quran gitu, semua manusia itu rugi kecuali yang beriman. Nah, itu adalah hidayah. Dan bahkan manusia semuanya nanti itu gitu, akan di neraka jahanam kecuali yang beriman gitu. Dan mereka yang di neraka jahanam itu menjadi makhluk. Nah, itu nanti di akhirat, di dunia ini, di dunia belum difahami seperti itu kecuali oleh orang-orang yang jiwanya betul-betul sempurna imannya. Maka dia betul-betul punya penilaian orang kafir itu sejelek-jelek makhluk. Nah, adapun orang yang imannya seperti kita, masya Allah, orang kafir itu masih punya kehormatan dan kemuliaan yang tinggi. Iya. Loh, kalau di dalam Islam, dengan pandangan Islam, orang gila itu lebih mulia daripada orang kafir. Orang gila itu lebih mulia daripada orang kafir. Itu pandangan Islam. Gitu. Dan yang imannya sempurna betul-betul merasakan seperti itu. Bilal bin Rabah atau sahabat menilai orang kafir, menilai orang kafir itu orang sejelek-jelek makhluk, orang yang hina. Kenapa? Karena orang yang punya akal tapi bertuhankan batu, menyembah batu. Lalu dengan firman Allah keimanannya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Itu betul-betul merasuk ke dalam jiwanya, akhirnya menilai orang kafir. Ya, orang kafir itu orang yang lebih hina daripada hewan. Akhirnya begitu. Tapi karena iman kita ini rendah, lemah, akhirnya orang kafir itu punya kehormatan yang tinggi. Semakin kaya, semakin punya jabatan, semakin seolah-olah lebih tinggi daripada orang Islam meskipun kelihatannya taat kalau tidak punya kelebihan dunia. Kenapa penilaian kok gitu? Karena
rendahnya iman. Karena rendahnya iman. Nah, intinya bahwa nikmat Allah SWT itu sangat banyak. Nah, ada ayat ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Tahu nikmat Allah ternyata ia mengingkarinya, dan itu dijadikan judul di dalam bab ini. Qala Mujahid, ma maknahu? Imam Mujahid berkata yang maknanya huwa qaulur rajuli, itu adalah ucapan orang, hadza mali waritsuhu an abai. Ini hartaku, aku warisi dari bapak-bapakku. Itu. Tidak menyandarkan kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Itu makna ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkiruna. Tahu bahwa harta itu nikmat Allah, gitu. Tapi tidak disandarkan kepada Allah, gitu. Gitu. Dikatakan ini hartaku, aku dapatkan warisan dari bapakku. Nah, sesungguhnya itu yang dimaksud dengan makna ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Wa qala Aun Ibnu Abdillah, dan Aun Ibnu Abdillah berkata, yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Seandainya tidak karena fulan, tidak akan begini. Ini lebih umum daripada yang tadi. Tapi yang tadi juga masuk di sini. Maksudnya bagaimana? Kalau yang tadi itu ada orang yang kaya, kenapa? Warisan dari bapaknya itu. Tadi kan, loh ini harta saya dapatkan warisan dari bapak. Itu mengingkari nikmat Allah SWT. Maksudnya makna ayat ini seperti itu. Nah, loh seandainya enggak warisan bapak, enggak punya apa-apa saya. Loh kan gitu ya? Nah, berarti masuk yang atas ini. Dan masuk di dalam ungkapan yang kedua ini, misalnya orang itu, kalau contoh sekarang ya, contoh dari dulu teksnya mirip, cuman dulu nggak ada kereta gitu aja, kita tambahin kereta sekarang. Jadi orang yang ditolong orang terus selamat, wah kalau nggak ada kamu sudah mati saya, kalau nggak ada bapak sudah mati saya. Nah sekarang contohnya itu yang gampang kita jumpai itu adalah ditambahin kereta. Ada orang jatuh di rel, nggak bisa bangun, entah keberkan motornya, entah apa gitu. Nah padahal kereta sudah dekat, ya sudah. Gitu. Nah lalu ada orang lari menyelamatkan, maksudnya menolong terus nginggirkan, ngangkat motornya nginggirkan. Habis itu jiwanya itu sempurna sudah. Wah kalau nggak ada bapak sudah mati saya. Gitu. Gitu. Bahkan ada yang ini rahmat Allah. Iya rahmat Allah, tapi hatinya tetap rahmat Allah, tapi kalau enggak ada bapak apa enggak mati saya. Masih begitu ya. Kalau yang sudah belajar insyaallah jadi berubah. Kalau tadi itu enggak ingat, begitu diingatkan alhamdulillah keselamatan dari Allah itu jadi benar. Itu jadi benar. Gitu. Dan betul-betul jiwa akan berubah apabila dia faham, apabila dia belajar tauhid. Tapi kalau enggak belajar tauhid, gitu. Orang itu, oh itu rahmat Allah. Iya, rahmat Allah, tapi kalau bapak enggak ada apa enggak sudah mati saya. Masih begitu jiwanya. Gitu. Nah, jadi tetap jiwanya itu bahwa wah, saya sudah jelas-jelas jatuh di rel terus keberkan motor enggak bisa bangun. Terus bapak itu lari nggolengkan motornya terus nginggirkan gitu. Setelah itu enggak lama, enggak sampai 2-3 menit kereta lewat. Lah enggak ada bapak ya sudah. Nah, gitu. Sudah diingatkan. Itu nikmat Allah. Hadi itu masih, kalau enggak ngerti tauhid, masih tetap ya bapak itu yang selamatkan. Nah, nikmatnya orang yang belajar
Tauhid itu seperti itu. Seandainya lupa, ada yang ingatkan, berubah jadi benar. Nah ini, seandainya tidak karena tidak ada fulan, maka enggak bisa begini. Gitu. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Qutaibah berkata, maksudnya berkaitan dengan ini, yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Ini karena syafaat ilah-ilah kita, sesembahan-sesembahan kita. Tapi para lagi, ya. Saya ingat sekali ustadz saya, gitu. Jadi dia lebih tua sedikit daripada saya, terus lebih dulu jadi ustadz, gitu. Kira-kira tahun 2000, antara 2002 sampai 2004 kalau nggak salah, itu zaman-zaman terjadi tsunami di Aceh, itu kan musibah di Indonesia kan deket-deket dan besar-besar. Gempa di Jogja itu enggak jauh-jauh dari itu. Terus juga enggak ada itu, ada banjir bandang di Kalimantan sangat besar. Itu ada tanah longsor di Jember atau di sekitarnya, ya. Nah, terus juga disusul dengan Lumpur Lapindo. Yang awalnya itu enggak seberapa, terus banyak yang nonton termasuk saya sendiri itu, terus apalagi begitu muncul itu, wah ini ada berita, ini terjadi di itu sampai menenggelamkan kayak pulau gitu, terus sampai 30 tahun pengaruhnya. Wah, masa sampai kayak gitu? Saya pikir nih, ternyata terus gitu ya, terus sampai akhirnya dibuatkan tanggul gitu. Saya lihat lagi, subhanallah, sudah tanggul itu tinggi dan dobel-dobel, itu di sumbernya itu terus masih terus menyemburkan kayak itu. Nah, sampai beberapa ketika itu ustadz yang tadi saya ceritakan Surabaya, tapi hasilnya bukan Surabaya, tapi jadi ustadz besar di Surabaya, menyatakan itu ada toba, Surabaya ini aman. Kenapa? Karena syafaat, bukan Sunan Wali yang di Surabaya itu, Sunan Ampel. Nah, jadi kayak gitu. Kenapa? Karena ada Sunan Ampel, karena syafaat Sunan Ampel. Nah, jadi itu. Paling enggak benar apa enggak ustaz tadi ngomong begitu, dan katanya itu di khutbah Jumat, gitu ya. Di khutbah Jumat kayak gitu. Nah, sudah ada sejak generasi awal Islam bahwa menafsirkan ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. Qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Gitu. Kalau mendapatkan sesuatu, sesungguhnya itu nikmat Allah, tapi jiwanya, oh ini karena syafaat sesembahan-sesembahan kita. Tamamul ayat, wa aktsaruhumul kafirun ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Tahu nikmat Allah lalu mereka mengingkari, dan kebanyakan mereka itu kufur, kufur terhadap nikmat Allah tadi itu. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Annal musannaf arada bi hadzal bab, bahwa penulis kitab menginginkan dari bab ini bayana wujubit ta'addubi ma'ar rububiyah, wajib beradab atau bersikap yang benar terkait dengan ketuhanan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta segala yang ada, asalnya tidak ada Allah ciptakan jadi ada, itu Tuhan. Yang kedua, yang mengatur segala ciptaannya, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu pencipta dan pengatur. Nah, seperti apa sih pengaturan Allah SWT? Pohon ini tumbuh, kemudian keluar daunnya, terus diatur daunnya menguning terus jatuh, disusul nanti muncul daun. Itu adalah aturan Allah.
salah satunya disebut di dalam Al-Quran, ya. Matahari terbit dari barat, tenggelam ke timur. Begitu terbit memancarkan cahaya, cahayanya manfaat untuk yang lain, ya. Nanti tambah tinggi, tambah berubah cahayanya, tambah panas, beda lagi manfaatnya. Nih, semua itu adalah aturan Allah SWT, dan tidak ada satupun kecuali juga diatur oleh Allah. Nah, itu adalah Tuhan, makna yang ketiga. Gitu. Dari makna Tuhan adalah pemilik dan penguasa. Tuhan itu apa? Pencipta, pengatur, pemilik dan penguasanya. Nah, di sini itu wajib itu. Nanti. Bayan wujubi ta'addubi ma'ar rububiyah. Menjelaskan wajibnya beradab, wajibnya yang berkaitan dengan ketuhanan Allah SWT, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, Allah lah satu-satunya yang mengatur, yang memberi rizki, yang memberikan ujian, dan yang menguasai dan memiliki semuanya. Bitajannubil alfadhi syirkiyatil khafiyah kanisbatin ni'ami ila ghairillah. Dan yang dimaksud dengan adab terhadap ketuhanan Allah ini apa? Yaitu hendaknya menjauhi lafad-lafad kesyirikan meskipun samar. Menjauhi lafad-lafad kesyirikan meskipun samar, seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Meskipun selain Allah yang dimaksud di sini adalah sebab, ya, jangan menisbatkan nikmat kepada sebab, tapi nisbatkanlah nikmat itu kepada Allah, karena Allah lah Tuhannya, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memiliki dan menguasainya. Nah, bagaimana menisbatkan nikmat kepada sebab dan itu menunjukkan lemah iman, bahkan bisa jadi syirik, meskipun syirik kecil atau meskipun syirik khafi, bisa syirik besar juga, ya. Nah, seperti loh, ini harta saya, warisan dari bapak saya, itu menisbatkan nikmat kepada sebab, tidak kepada Allah SWT yang menciptakan nikmat dan yang menciptakan sebab. Nah, wah, kalau tidak ada bapak, itu menisbatkan nikmat kepada sebab, bukan menisbatkan nikmat kepada menciptakan nikmat dan yang menciptakan sebab. Korun, lambang orang kaya yang kafir. Korun, apa katanya? Tatkala hartanya banyak, terus diperintah untuk menginfakkan di jalan Allah SWT, diperintah untuk beriman kepada Allah, dan kewajiban bagi orang yang kaya setelah beriman yang utama adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tidak semua, tapi semakin banyak hartanya, semakin diperintah berinfak banyak. Apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Salah satu ayatnya, innama utituhu ala ilmin. Saya diberi nikmat oleh Allah itu karena kepandaian saya. Kepandaiannya bekerja, kepandaiannya untuk mendapatkan harta yang baik. Itu dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini dikufur kepada Allah SWT. Padahal mendapatkan nikmatnya betul-betul juga karena kepandaiannya mencari nikmat. Nah, lalu seperti apa yang benar? Nah, Nabi Sulaiman adalah lambang orang yang beriman sempurna karena Rasul, dan dunianya tidak terkalahkan oleh siapapun, termasuk hartanya, termasuk kekuasaannya, termasuk kekuatannya. Nah, tapi ketika mendapatkan nikmat, gitu, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ya, adzan dulu ya. Itu bumbung ingat ya, jadi muadzin adzan dulu. Jadi sampai kepada Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi
liyabluwani. Gitu. Ini adalah keutamaan Tuhanku untuk mengujiku. Itu jiwa orang yang beriman. Cedaran dulu. Ini sampai. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi kita sampai pada mengangkat tentang Nabi Sulaiman, bahwa orang yang beriman apabila mendapatkan nikmat, hendaknya betul-betul punya jiwa seperti yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah nikmat dari Tuhanku. Jadi nikmat keutamaan dari Allah sekaligus untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmatnya. Nah, jadi nikmat itu adalah keutamaan Allah sekaligus sebagai ujian. Kamu diuji, diuji enak syukur apa enggak, diuji enggak enak sabar apa enggak, kalau diuji enak syukur apa enggak. Nah, jadi itu. Nah, lah kalau orang yang beriman ya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca gitu.
Kenapa tidak boleh menyandarkan nikmat kepada sebab? Menyandarkan nikmat kepada sebab itu misalnya begini, petani terus panen, wah usaha saya berhasil, itu menisbatkan pada sebab. Sebab dia berusaha, loh itu tidak boleh. Itu menunjukkan lemah iman. Apabila sudah diingatkan, jiwanya masih tidak berpemahaman itu nikmat Allah, itu kesyirikan. Nah, jadi diperhatikan, menisbatkan nikmat kepada sebab, kalau karena tidak sadar, tidak ingat, itu menunjukkan lemah iman. Berhasil, itu lemah iman. Nah, diingatkan, loh itu nikmat Allah. Oh iya, ini semata-mata nikmat Allah. Kalau masalahnya usaha, sebelah juga usaha, saya juga usaha. Kenapa dia tidak berhasil, saya berhasil? Bukti bahwa usaha dalam pandangan agama itu adalah ikhtiar, itu perintah, menjalankan perintah, ikhtiar itu menjalankan perintah. Ya. Dan hasil apa enggak itu dari Allah. Gitu. Sesungguhnya manusia hanya menabur, yang numbuhkan siapa? Allah. Yang membesarkan siapa? Yang menjadikan berbunga siapa? Allah. Yang menjadikan berbuah, buahnya enggak diserang hama, enggak dimakan tikus, siapa? Semuanya adalah Allah SWT. Usaha itu perintah, kamu harus ikhtiar. Gitu. Nah, berhasil apa enggak? Kalau berhasil itu nikmat Allah, harus bersyukur kepada Allah. Usaha enggak berhasil, usahamu kamu menjalankan perintah enggak berhasil, itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah, kamu harus sabar. Nah, jadi itu. Karena itu gitu. Menyandarkan nikmat kepada usaha mahiman, sudah diingatkan, loh itu panen karena nikmat Allah, karena rahmat Allah, kalau keutamaan Allah. Nah, hatinya masih itu kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan. Karena itu nikmatnya belajar. Nah, itu kalau masalahnya dia salah, dia gitu, semakin belajar akan semakin sedikit kesalahannya, semakin berkurang kesalahannya. Diingatkan akhirnya jadi lurus. Nah, karena itu salah satu unsur keselamatan juga ingat mengingatkan. Innal wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilussolihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Saling nasihat-menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, kenapa? Karena dengan nasihat orang yang imannya benar ini, nah itu akhirnya menjadi lurus, menjadi ingat. Fadzakir inna fa'ati dzikra, beri peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat. Saya dzakaru, akan jadi ingat, akan menerima peringatan itu. Oh, alhamdulillah saya diingatkan, gitu ya. Akhirnya jadi lurusnya. Siapa? Saya dzakaru may yakhsha, orang yang punya jiwa takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan narul kubra, dan yang diingatkan sama dengan enggak diingatkan. Menjauhi peringatan, berpaling dari peringatan. Loh, ini nikmat Allah. Nah, ini dalam hatinya ini ya hasil usaha, masih gitu ya. Nah, itu. Wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan narul kubra, yang berpaling dari peringatan pasti akan sumalayamud. Nah, itu peringatan. Kemudian tadi Imam Mujahid itu adalah Syaikhut Tafsir. Jadi imam di dalam tafsir dari kalangan tabi'in. Salah satu dari imam ahli tafsir kalangan tabi'in adalah Imam Mujahid. Syaikhut Tafsir Mujahid bin Jabir Al-Makki Al-Imam Ar-Rabbani min talamidhi Ibni Abbas
salah satu muridnya ibnu murid utamanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mata sanata arba'in wa mi'ah, meninggal tahun 104 Hijriah ala rajihi rahimahullah. Kemudian tadi juga menyebutkan Aun Ibnu Abdillah tadi ya. Huwa Aun Ibnu Abdillah Ibnu Utbah Ibnu Mas'ud Al-Hudzali thiqah, orang yang sangat terpercaya, abid ahli ibadah. Mata hawalai sanata isyirina wa mi'ah, meninggalnya tahun 120 Hijriah. Kemudian waqala Ibnu Qutaibah di atas tadinya di hadis ini, yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Imam Ibnu Qutaibah mengatakan makna ayat ini itu seperti ucapan orang-orang ini karena syafaat sesembahan-sesembahan kita ya. Nah, Ibnu Qutaibah itu siapa? Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Namanya adalah Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Bacanya begitu ya. Al-Hafidh, orang yang dikenal hafal gitu. Dan yang dijuluki Hafidh itu hafalannya sampai 300 ribu hadis gitu. Dan bisa lebih daripada itu dijuluki Hafidh. Sahibu tafsir, dia juga gitu, imam di dalam tafsir dan menulis kitab tafsir. Wa ghairihi minal mu'allafat mata sanata sitin wa sab'ina wa mi'atain, meninggalnya tahun 276 Hijriah rahimahullah. Nah, lalu firman Allah, ya'rifuna, mereka mengetahui. Mereka di sini adalah orang-orang musyrik atau orang yang jiwanya punya kesyirikan. Nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah. Nah, nikmat Allah di sini berupa apa? Ada yang menjelaskan harta yang diwarisi dari orang tuanya itu adalah nikmat Allah, tapi disandarkan pada orang tuanya gitu. Ada yang selamat karena fulan, wah kalau enggak ada bapak begini-begini jadinya. Nah, itu. Dan ada yang mengatakan seperti kata itu Ibnu Qutaibah tadi itu. Nah, itu yang diangkat di sini. Nah, dan makna dari ayat itu umum, yang penting nikmat Allah SWT tidak disandarkan kepada Allah, masuk di dalam ayat ini. Ya'rifuna nikmatallahi, tahu nikmat Allah, sumayungkirunaha, lalu mengingkari, disebatkan kepada Allah tapi dinisbatkan kepada selain. Karena itu orang yang mengatakan warithuhu an abai, orang yang mengatakan ini aku warisi dari bapakku, qailu hadhil aqwal wa nahfiha munkirun li nikmatillah, yang mengucapkan begitu berarti mengingkari nikmat Allah, bi idzafatiha, karena nikmatnya disandarkan kepada selain Allah. Ini aku dapatkan dari bapak-bapak saya, warisan dari bapak saya. Nah, tidak disandarkan kepada Allah. Jahidun laha ghairu mu'tarifin biha, mengingkari itu adalah nikmat Allah, tidak mengakui nikmat Allah. Wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu ulama fi maknaha, dan ayat ini mencakup secara umum nikmat yang tidak disandarkan kepada Allah, masuk di dalam bab ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. Adapun hukum orang tertentu beda dengan orang lain, ada yang sebab syirik besar, ada yang syirik kecil, ada yang karena lemah iman. Lemah iman tadi kita contohkan yang lemah iman itu, wah usaha saya berhasil. Nah, itu nikmat Allah. Oh iya, nikmat Allah itu Allah memberi karunia itu keberhasilan. Nah, jadi saya berusaha dan Allah memberi karunia keberhasilan. Nah, itu awalnya lemah iman menjadi kuat setelah diingatkan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Makna secara global, annal musyrikina ya'rifuna nikmatallah. Orang yang menyekutukan Allah pun tahu nikmat Allah. Allati addataha 'alaihim, yang telah Allah berikan pada mereka. Fi suratin nahli wa ghairiha, banyak di surat An-Nahl juga disebutkan dan di ayat yang lain. Annaha minallah, bahwa nikmat itu dari Allah, tahu ya. Tsumma yunkirunaha,
lalu mengingkarinya, maksud mengingkarinya bagaimana? Bi idhofatiha ila ghairihi, dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, min alihatihim wa abaihim wa ghairihim, baik disandarkan kepada ilah-ilah sesembahan mereka, atau disandarkan kepada bapak mereka, atau disandarkan kepada orang yang menjadi sebab, gitu. Fahum mutanaqiduna fi dhalik, maka sesungguhnya orang musyrik itu tanakut itu paradoks, gitu. Jadi beriman kepada Allah, tapi beriman pada Allah, faham bahwa itu nikmat Allah, tapi disandarkan kepada selain Allah. Oh, ini karena bapak saya, ini karena fulan itu, ini aja itu. Nah, faedah yang pertama, annal musyrikina ya'rifuna bitauhidir rububiyah. Orang musyrik itu mengakui ketuhanan Allah, tapi terjerumus di dalam kesyirikan di dalam amalan-amalan. Nah, ketuhanan itu perbuatan Allah, peribadatan itu amalan hamba. Tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam bab ketuhanan, mengesakan Allah dalam bab ketuhanan, maksudnya mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa maksudnya mengesakan Allah dalam perbuatan Allah? Hanya Allah saja, tidak ada selainnya yang berbuat. Lah apa berbuat di sini? Menciptakan, menguasai. Itulah ketuhanan. Ketuhanan itu penciptaan, pengaturan, dan penguasaan. Allah dalam bab ketuhanan, keyakinan Allah lah satu-satunya yang berbuat tiga hal ini. Tidak ada sekutunya, tidak ada yang selainnya. Nah, mengesakan Allah dalam ibadah, ibadah itu perbuatan hamba. Ibadah itu perbuatan hamba yang masuk dalam bab ibadah kan hanya untuk Allah. Di sini orang musyrik itu mengakui ketuhanan Allah. Ya, yang menciptakan langit dan segala isinya. Siapa? Allah. Orang musyrik juga kayak gitu. Yang ngatur jalannya matahari, cahaya matahari, manfaatnya siapa? Allah. Orang musyrik juga kayak gitu. Gitu. Nah, tapi perbuatan dia yang itu masuk dalam kategori ibadah, perbuatan hati maupun lisan maupun anggota badan, ternyata disandarkan kepada selain Allah. Itu menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Nah, itu. Nah, orang musyrik mengakui keesaan Allah dalam bab ketuhanan. Yang kedua, wujud Allah subhanahu wa ta'ala wahda, harus menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Ini at-tahdhiru min nisbati ni'ami ila ghairihi li'annahu syirkun fi rububiyah. Peringatan dan ancaman menyandarkan nikmat kepada selain Allah, karena itu kesyirikan. Karena itu bahkan kesyirikannya di dalam bab ketuhanan. Loh, Allah yang memberi tapi disandarkan kepada selain Allah. Gitu. Yang ketiga, wujubu ta'addub fil alfat wa tahrimul i'timadi 'alal asbab. Wajib beradab bagi orang yang beriman di dalam melafadzkan kata-kata yang itu mendekati atau ada makna kesyirikan. Gitu. Nah, seperti menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Dan haram orang itu bersandar hanya pada sebab. Di sini bukan tauhid, tapi ditunjukkan hukum amalan. Haram orang itu bersandar hanya kepada sebab. Apa maksudnya? Misalnya, seluruh pikirannya is pokoknya kalau baik ya akan baik, kalau usahanya enggak baik ya enggak akan baik. Pikirannya hanya gitu dong.
nanamnya pakai benih yang bagus, dirawat dengan bagus, dipupuk dengan bagus, akan bagus hasilnya. Kalau enggak, enggak akan. Nah, lupa sama sekali kepada Allah. Dan di dalam bab ketauhidan tadi kita sudah sampaikan, menyandarkan Allah dengan kesadaran itu kesyirikan. Kalau enggak sadar bagi orang yang bertauhid itu menunjukkan lemah iman. Kalau diingatkan lalu akhirnya iya ini nikmat Allah. Nah, maka dengan peringatan itu menguat imannya yang lemah. Nah, itu ini. Dan ada satu hadis di dalam bab ini kita baca dengan cepat. Qol Abdul Abbas. Abdul Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala. Setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid yang menyebutkan firman Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini hambaku ada yang beriman, ada yang kafir. Hadisnya tidak dilanjutkan, terus itu si al-hadis. Waqad taqaddama, dan sudah ada hadis ini di dalam bab yang lalu, yaitu ada tabi'in rombongan bersama pengikutnya, murid-muridnya dan ulama, banyak yang ulama itu. Nah, lalu setelah sholat subuh malamnya hujan. Nah, terus mengatakan, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Mereka itu ya. Yang kedua, Rasulullah bersama para sahabat juga dalam perjalanan setelah sholat subuh malamnya hujan. Kalau yang tabi'in tadi itu bukan hujan, tapi setelah sholat subuh berkata kepada rombongannya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh. Tapi kalau rombongannya setelah sholat subuh dan malamnya hujan, Rasulullah bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini Allah berfirman dalam hadis qudsi, pagi ini hambaku ada yang jadi beriman dengan benar, ada yang jadi kafir. Fa'amma man qala, adapun yang berkata dengan hati maupun dengan lisan. Gitu. Mutir nabi nau ikadha wa kadha. Gitu. Mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun yang berkata mutir nabi fadlillahi wa rahmatihi, siapa yang dalam pemahamannya atau dalam ucapannya, kita tadi malam diberi hujan karena Allah. Ya. Allah, karena menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Dan yang berkata mudir nabi nau ikadha wa kadha, nah, kita diberi hujan kenapa? Karena bintang ini gitu. Fahadha kafirun bi mu'minun bil kaukabi, itu orang yang kufur kepadaku dan beriman pada bintang-bintang. Nah, hadis itu ya. Wa qad taqaddama kitab wa sunnah, dan yang semacam dengan ini banyak di dalam Quran dan sunnah. Ya dhummu subhanahu man yudhifa in'amahu ila ghairi. Apa itu yang banyak dalam Quran dan sunnah? Yaitu celaan kepada orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yushriku bihi, dikatakan itu menyekutukan Allah, syirik gitu. Qala ba'du salaf, maka sebagian salaf berkata, huwa ka qaulihim, menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu masuk dalam kesyirikan seperti ucapan umumnya orang. Iba wal malahu hadikon, anginnya berhembus dengan baik dan nakodanya cekatan. Itu setelah nyebrang ke negara lain, ya, selamat. Nah, pikirannya selamat kenapa? Karena anginnya berembus dengan baik dan nakodanya cekatan. Tidak disandarkan kepada Allah. Selamat disandarkan kepada angin atau selamat disandarkan kepada nakoda. Maksudnya begitu. Itu dikatakan di dalam hadis itu kesyirikan, itu kekufuran.
Meskipun kesyirikan kekufuran itu secara umum pembahasannya kepada orang yang beriman yang seperti ini adalah kufrun ashghar, tapi tetap kufur, syirkun ashghar tetap syirik. Dan tadi itu bisa jadi enggak sampai itu tapi lemah iman. Itu ya, lemah iman. Nah itu. Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinatin katsira, dan yang semisalnya yang itu biasa diucapkan oleh orang. Yang itu biasa diucapkan oleh orang. Di komentar, karena itu harus beradab di dalam melafadzkan kalimat, beradab kepada Allah. Kenapa? Itu bisa jadi yang paling ringan itu lemah iman, bahkan syirik, meskipun syirik kecil. Dan kalau sudah diingatkan masih tidak menyandarkan jiwanya, itu tidak menyandarkan nikmat dari Allah, itu bisa syirik besar di hadapan Allah, bisa kufur besar di hadapan Allah yang membatalkan iman. Itu penjelasan tadi yang kita pahami seperti itu ya. Syarahnya Abul Abbas wa Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang dimaksud Abul Abbas adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa qad taqaddama, dan yang lalu sudah ada hadis ini di dalam bab itu, minta hujan atau berkeyakinan hujan karena bintang. Makna ijmali, makna ayat atau makna hadis secara global, annas sufuna idza jaraina bi rihin thayyibah bi amrillah jariyan hasanan nasabu dzalika ila thayyibir rih wa hadzki qa'idis safina. Bahwa kapal-kapal tatkala berlayar dengan baik, dengan selamat, sesungguhnya itu dikarenakan angin, dan angin itu diperintahkan oleh Allah. Angin itu berembus atas perintah Allah. Nah, tetapi ketika mereka keadaannya begitu dan selamat, menyandarkan yang demikian itu, menyandarkan kebaikan itu kepada angin, menyandarkan kebaikan itu kepada nahkoda kapal. Wana saw rabbahum, lupa kepada Allah, alladzi ajralahumul fulka fil bahri rahmatan bihim. Lupa kepada Allah, padahal Allah lah yang menjalankan mereka di kapal-kapal itu dengan rahmatnya sehingga menyelamatkan mereka. Fayakunu hadza min jinsi batil matari, maka ini semakna dengan menyandar bintang, menyandarkan angin yang berembus dengan baik, atau menyandarkan keselamatannya kepada kepandaian nahkoda, itu hukumnya sama dengan hujan kepada bintang. Nah, hukmu manfa'ala dzalika fihi tafsil. Adapun orang yang kayak gitu hukumnya, hukumnya ada rincian beda-beda. Ingkanatil mutakal ingkanal mutakallimu bidzalika lam yaqsid anna riha wal malaha wa nahwi dzalika huwal fa'il lidzalika min tuni khalqillahi wa amrihi wa innama arada nisbataha ila sabab faqad asghar. Apabila yang mengatakan selamat karena anginnya berembus dengan baik atau karena nahkodanya lancar, nah, menyandarkan kepada mereka, kenapa? Ya sebab mereka lah kita selamat, sebab mereka lah kita selamat. Nah, kan berarti kan tetap sebab ya. Itu syirkun asghar, li'annahu adhafa ni'mata ila ghairillah, karena menisbatkan iman pada selain Allah. Wal wajibu idhafatuha ilallah, dan yang wajib adalah menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Wa in kana yaksidu an taf'alu dzalika min dunillah. Adapun yang berkeyakinan ndak angin itu tanpa perintah Allah, atau nahkoda itu iya, melakukan seperti itu tanpa ada kaitannya dengan ketentuan Allah, fa hadza syirkun akbar, itu syirik
syirik besar. Itu syirik besar. Alladzi yajri ala al-sinatin kathiratin minal muslimin. Yaitu yang syirik kecil itu yang banyak di lisannya orang Islam. Ya. Daru minhu, meskipun syirik kecil, kita wajib waspada. Ya. Nah, itu yang kita baca, dan insya Allah kesimpulan dari bab ini dan ayat dan hadisnya, insya Allah kita fahami bahwa segala nikmat itu dari Allah dan harus disandarkan kepada Allah. Kalau sampai menyandarkan kepada selain Allah, menyandarkan kepada sebab, bukan semata-mata menyandarkan lupa menyandarkan kepada Allah sehingga begitu diingatkan langsung ingat, itu secara umum lemah iman. Tapi kalau pikirannya masih iya, itu ini adalah sebabnya. Kalau enggak ada sebabnya yang enggak bisa. Jadi pikirannya kayak gitu, menyandarkan kepada sebab. Sebab nahkodanya lancarlah. Ya. Kita selamat. Sebab nahkodanya alilah kita selamat. Itu syirik kecil. Ya. Lah terus bagaimana? Harus betul-betul menyandarkan ini adalah kalui nahkoda. Jadi Allah memberi rahmat, sebab itu hanya sebagai lewatan. Allah memberi kita nikmat melalui tani yang berhasil. Tani kita berhasil. Allah SWT memberi kita nikmat melalui hasil Allah. Nah, jadi sebab itu adalah lewatan. Nah, kalau sudah diingatkan hatinya tidak nyandarkan kepada Allah, itu kufrun akbar, syirkun akbar. Nah, itu pelajaran kita, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Kalau ada yang ditanyakan singkat enggak apa-apa. Nggih. Dalam bab kita ini, ya, kamu nggak kerja nggak bisa makan, gitu. Kamu makan karena kamu kerja, gitu. Apalagi menyandarkan kepada orang tertentu, gitu. Nah, itu masuk di dalam bab kita ini. Dan hukumnya apa? Tingkat-tingkat tadi itu, tingkat-tingkat, gitu. Dan meskipun yang paling ringan itu juga kejelekan, misalnya, itu juga kejelekan karena itu. Al-hadar wa ta'adub ma'Allah SWT, harus waspada dan penuh adab kepada Allah. Tidak boleh. Jadi sebab itu akan tetap terpuji dengan lewat, wah, kamu mendapatkan nikmat dari Allah melalui sudah memuji fulan, juga memuji fulan. Nah, tapi jiwa itu tetap betul-betul menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Lafadz itu juga ada hukumnya, hukum iman itu menunjukkan syirik kecil, itu bisa-bisa syirik besar, dan lafadz yang tidak baik itu sama sekali tidak terpuji. Bahkan tadi kita contohkan, ya, orang yang jatuh di rel diselamatkan orang yang ahli ngaji yang apa? Wah, kalau enggak ada bapak sudah
mati saya. Ya. Itu banyak ulama Ahlussunnah yang menjelaskan itu langsung syirik meskipun syirik kecil. Nah itu. Lah, yang lemah iman mudah-mudahan tidak sampai syirik itu bagaimana? Itu yang alhamdulillah ada bapak. Gitu. Jadi bersyukur kepada Allah selamat kenapa ada bapak. Kalau tidak ada lebih kepada sebabnya daripada kepada Allahnya. Lah yang betul bagaimana? Yang betul adalah nikmat Allah diselamatkan oleh Allah melalui bantuan bapak tadi itu melalui. Nah jadi kayak gitu. Nah itu ungkapan tadi itu seperti itu. Dan itu nanti akan terulang lagi beberapa bab yang hadisnya kayak gitu diangkat hadis lain tapi kayak begitu diangkat. Nah, ini. Sedang berperkara kehakiman. Nah itu insya Allah tidak menyebutkan Allah pun insya Allah tidak apa-apa. Kenapa? Karena urusannya ini sedang orang yang menuduh bahwa ini adalah pencucian uang atau ini adalah hasil korupsi atau yang lain. Tidak, betul-betul ini adalah saya dapatkan warisan dari orang tua. Insya Allah tidak apa-apa, kenapa? Karena masalahnya bukan hati menyandarkan nikmat tadi itu, tapi ini adalah untuk menjawab orang yang menuduh atau memantapkan kepada hakim bahwa yang menuduh itu salah. Kenapa? Ini bukan korupsi, ini bukan pencucian uang, tapi ini adalah dari bapak. Dan insya Allah kalau di hadapan hakim beda lagi babnya. Nih. Cukup atau ada lagi yang mau bertanya? Terakhir, Pak. Haram. Begitu pula meninggalkan status sosial yang sangat tinggi karena menganggap itu nanti akan mengganggu keimanan. Dengan kondisi seperti itu mereka pun akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya karena sudah beriman. Tidak hanya itu, keluarga besarnya pun juga sudah tidak mau mengaji. Dengan kondisi yang seperti itu, baru tadi berkata begini, saya tidak takut dan juga tidak sedih karena saya punya Allah. Itu perjalanan cukup pendek, walaupun bulan ya, beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Sementara kami dalam artian orang Islam secara umum ya sudah mulai kecil, ya sudah nanti, tapi mengapa mereka mendapatkan nikmat secepat itu dan tingkat tawakal sesempurna itu sementara kami sejak kecil orang Islam secara umum seringkali Iya. Jadi kalau masalahnya adalah orang yang asalnya non-muslim mendapatkan hidayah kemudian akhirnya betul-betul langsung berbalik menjadi orang yang zahirnya betul-betul takwa kepada Allah SWT, tawakal kepada Allah SWT sempurna, jawabannya
itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itu satu. Yang kedua, itu kalau kita dari kecil sudah sekian puluh tahun beragama, belajar taklim, kenapa kok tidak bisa kayak gitu? Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita seukuran itu, tetapi kita juga tidak dibenarkan berpemahaman bahwa mu'alaf itu lebih baik daripada kita. Ya, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena iya, mereka betul-betul punya kelebihan. Kelebihan itu bukan berupa iman, gitu. Bukan berupa ilmu yang kuat, bukan berupa banyaknya ibadah, gitu. Bukan berupa istighfar, tapi berupa peralihan dari kufur ke iman. Itu karunia Allah yang sangat besar, berupa apa? Semua kejelekannya dihapus oleh Allah SWT, sehingga jiwanya betul-betul bersih. Kenapa? Karena memang dijadikan oleh Allah dari nol, sehingga kenikmatan yang mestinya itu masih rendah, kenikmatan hidayah itu sendiri masih rendah bagi, tapi karena bersihnya jiwa, akhirnya betul-betul wujud nyata seperti itu. Nah, karena itu kalau akhirnya terus hidup setelah jadi mu'alaf, nanti akan ketahuan kenapa akhirnya sudah jadi orang seperti kita. Apakah dia betul-betul bisa menjadi orang yang jiwanya bersih, sehingga nikmat yang sedikit itu betul-betul itu sangat mempengaruhi jiwanya, ibadah yang sedikit itu betul-betul terasa nikmatnya, keimanan dan ilmu yang sedikit itu betul-betul merasakan bahwa inilah agama Allah. Orang itu juga sambil menambah imannya, sambil terkotori jiwanya. Nah, kita tidak tahu perjalanan setelah itu. Gitu. Nah, itu yang ketiga, berkaitan dengan ilmu yang itu adalah dasar segala kebaikan. Itu rendah. Secara umum mu'alaf itu rendah. Kenapa? Ya belum tahu banyak, asalnya bukan orang Islam. Nah, kayak begitu terus dihadapkan dengan ujian-ujian syubhat. Nah, itu yang Ustadz banyak mengomentari. Gitu. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena syubhat itu bisa, syubhat itu dan penyimpangan dalam agama yang seolah-olah itu adalah agama. Itu ada syubhat ya. Nah, kalau mereka diuji oleh Allah, dihadapkan dengan syubhat, nah nanti banyak ustadz yang akan betul-betul menilai. Gitu. Nah, ada mu'alaf karena asalnya di agama lain, dia jadi pendeta, nggak sekedar jadi orang biasa. Pendeta kan pinter memberikan penjelasan, gitu ya. Terus akhirnya masuk Islam. Gitu. Al-Quran belum banyak tahu, tafsir belum banyak tahu, apalagi ilmu yang lebih mendasar seperti usul dan qawaid. Tidak tahu, jalan kesana kemari, gitu ya. Mudah-mudahan dia dapatkan pahala yang besar, tapi di kalangan para ustadz yang akhirnya mengetahui, you know, umat itu kena fitnah gara-gara dai-dai yang belum tahu usul dan qawaid di dalam agama terus berdakwah. Nah, akhirnya kayak gitu ya. Nah, kenapa? Karena banyak masalah akhirnya yang timbul, orang awam enggak tahu, tapi itu akhirnya banyak merasuk di jiwa orang awam itu. Terus saya kasih contoh sebagai penutup ya. Belum lama ini muncul di kalangan dakwah sunnah di banyak daerah yang
Karena orang umum kan tidak tahu ustadz yang betul-betul, ustadz yang latar belakang ilmunya betul-betul kuat dan merujuk kepada ulama itu kan penting. Wah, dia ngajinya sunnah, Quran sunnah, itu dianggap ustadz Quran dan sunnah. Terus tersebar di Jakarta, di Bandung, di Jogja, lalu ke Surabaya, bahwa umur umat Islam itu hanya 1500 tahun. Pernah dengar gitu apa enggak? Pernah ya? Masya Allah, itu di majelis-majelis itu sampai gitu. Dan salah satu ustadz sunnah yang gampangannya itu salah satu yang paling utama di Indonesia di antara beberapa yang tinggi itu ya, yang di kelasnya kelas Indonesia itu. Nah, itu mengomentari itu atau memulai dakwah ini sudah itu sekian lama dengan susah payah, sekarang banyak ternyata jamaah kita menjadi rusak gara-gara ada ustadz yang, nah jadi kayak gitu. Kenapa? Karena di majelis ini ustadz katanya umat Islam 1500 tahun. Nah, maksudnya terus mana? Ya terus tidak lama terus Islam habis terus kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh orang itu tingkatan memasukkan kepada jiwa orang yang beriman seolah-olah kiamat itu sudah ketahuan waktunya atau tahunnya, atau meskipun pakai bukan tahun puluhan atau ratusan abad gitu ya. Lah, abad ini adalah abad terakhir usia umat Islam. Padahal abad itu 100 tahun loh. Lah kalau 1500 tahun, sekarang sudah 1443 Hijriah. Dan itu tahun yang lalu. Berarti sudah 1440-an. Berarti dakwah sunnah ini umurnya tinggal 60 tahun itu. Itu termasuk keimanan yang menyimpang. Kenapa? Karena dari orang-orang yang tidak tahu dasar-dasar Islam yang benar. Nah, karena itu maka pertanyaan yang berkaitan dengan mu'alaf, betul bahwa mu'alaf itu secara umum semuanya dalam Islam secara umum itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau betul-betul dia masuk Islam itu dengan benar, sebagaimana hadis Rasulullah, al-islamu yajubu ma qabla, dengan masuk Islam semua yang lalu itu dihapus oleh Allah. Berarti dia mulai bersih dari nol ya. Ketika kayak gitu, kebaikan sedikit itu sangat terasa. Ibadah sedikit, wah ibadah luar biasa nikmatnya. Ada ilmu sedikit luar biasa. Tapi harus betul-betul dijaga seperti sahabat meninggalkan kekufuran, kesyirikan, dijaga, akhirnya betul-betul dzaqah halawatal iman, betul-betul merasa nikmatnya iman sampai akhirnya menghadap kepada Allah SWT. Kalau bisa begitu, maka akan jadi orang yang sempurna. Tapi kalau kena fitnah syubhat, dan sekarang zamannya syubhat, maka hati-hati. Karena itu yang paling bagus itu bagaimana kita punya jiwa terus belajar, dan apabila ada orang yang di hadapan kita, wah di lingkungan ini kita itu mengetahui orang belum banyak tahu, kita beritahukan apa yang kita belum tahu, itu adalah dakwah. Adapun belum punya jiwa dakwah, itu kalau Ustaz Said itu memberi nasihat, masih di Ma'ad Al-Furqan di Takhusus itu pikirannya itu kepingin punya ma'ad sendiri. Lo ada anak takhusus dua ya. Alhamdulillah belum masuk itu sudah hafid, sudah hafal Quran. Nah, akhirnya bahasa Arab lulus dari takhusus kan sudah lumayan. Tapi pelajaran kitabnya ulama ini belum tahu, baru di takhusus. Takhusus itu kan fokusnya kan bagaimana Anda bisa. Adapun kitab ulama itu baru mulai sedikit demi sedikit baru dituntun. Pikirannya sudah kepingin punya pondok sendiri. Alhamdulillah tanah sudah ada. Gini. Nah, manusiawi.
Nah, harus lebih mementingkan belajar, gitu. Insya Allah gitu, menyampaikan ilmu itu akan tiba waktunya. Nah, jadi itu. Nah, karena itu belajar itu sangat penting, dan dengan belajar orang itu betul-betul seperti nasihat ulama, dan di zaman sekarang itu sangat melemah. Nah, dengan belajar itulah agama itu menjadi baik. Dengan belajar itu iman menjadi baik, dengan belajar itu ibadah menjadi baik. Nah, dakwah itu bagian dari beramal. Dakwah itu bagian dari beramal. Karena itu ketika waktunya berdakwah, berdakwah, tapi ketika tidak waktunya secara khusus belajar itu yang tidak kenal waktu. Belajar itu yang tidak kenal waktu. Dan saya bukan tipe orang yang belajarnya bagus, tapi saya paling tidak gitu mengetahui subhanallah. Maksudnya yang saya itu ilmunya sudah sedemikian, tapi waktunya masih banyak digunakan untuk membaca. Nah, jadi kayak gitu. Sudah senior sudah itu, tapi waktunya masih banyak membaca. Dan bahkan saya di WA, Ustaz, saya punya program, dan akhirnya program ini sama pemerintah harus ada izinnya. Apa program itu? Program membaca, program membaca. Tapi karena berupa lembaga itu, bahwa setiap ya nanti yang masuk itu dipantau, hari ini kamu membaca apa, minggu ini kamu dapat berapa, rangkuman singkat kayak apa, dan itu dipantau berlanjut gitu ya. Itu harus ada izinnya resmi dari pemerintah. Kenapa? Karena itu jadi lembaga gitu. Nah, saya diminta untuk menyampaikan kalimat sedikit, tapi saya malu, uzur, minta maaf. Kenapa? Karena saya sendiri itu tidak banyak baca. Kalau tidak kaitannya dengan kalau itu, saya dikasih sama Ustadz buku yang sangat bagus, 3 jilid itu ya, 3 jilid gitu. Terus ada lagi Ustadz yang ngasih, ada lagi yang ngasih 1 jilid, semuanya bagus, itu 3 tahun belum selesai. Nah, padahal dulu nasihat Ustadz itu thalabatul ilm gitu, setelah tidak belajar resmi itu harus tetap berusaha untuk membaca. Terus standar membaca itu berapa? Standar membaca itu minimal setiap hari 60 halaman. Setiap hari 60 halaman itu kalau kita baca subhanallah, jadi jam 10, jam 1 belum sampai 60 halaman. Nah, kalau kita pulang sampai di rumah jam 10 sudah ngantuk ya. Terus 60 halaman ya. Ketika liburan, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ternyata dalam setengah tahun hanya 2 atau 3 kali. Loh gitu loh. Nah, dan salah satu ustadz di Surabaya, alhamdulillah sekarang Dr. Ustadz Sunnah gitu ya, mengatakan Syekh Ali rahimahullah meninggal. Syekh yang sering datang ke Indonesia untuk ngisi daurah masyayikh gitu ya. Nah, itu kata Ustaz di Surabaya ini, itu rata-rata bacaan tidak ada kesibukan keluar ya gitu ya. Kalau hanya sekedar kegiatan rutin itu setengah kitab. Itu kalau ada kitab misalnya 4 jilid 8 hari gitu. 8 hari kalau lagi waktunya itu di rumah gitu ya. Nah, terus kegiatannya itu hanya taklim di masjidnya, pulang. Nah, itu habis dalam 8 hari 4 jilid besar-besar. Dan betul bahwa saya tahu ulama membaca, ketika membaca. Jadi mungkin kalau Bapak tahu orang Arab yang baca berita, berita di televisi, di itu. Kalau orang Arab itu luar biasa cepatnya. Itu kalah dengan kebutuhan untuk didengar orang. Nah, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir yang asli, itu
satu halaman itu hampir 1000, 4 jilid, 8 hari khatam, 8 hari khatam itu. Nah, dan ada tetangga yang sekarang menempuh doktor di Saudi. Nah, itu liburan terus ya, daripada ngapa-ngapain terus berikrar sudah enggak keluar selain sholat baca aja. Sampai akhirnya makan pun sekedarnya, kenapa? Karena terus. Nah, ternyata enggak sampai 2 minggu, 3 buku besar-besar selesai. 3000 halaman enggak sampai seminggu selesai. Nah, jadi kayak gitu. Intinya bahwa membaca buku ya, baca itu atau harus betul-betul lebih diutamakan. Maksud saya belajar ya, belajar itu harus lebih diutamakan. Nah, kenapa? Karena dengan belajar itulah agama itu terjaga, iman, ibadah, akhlak itu terjaga. Nah, dan mu'allaf itu merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah meskipun rendah. Itu kenapa? Karena jiwanya baru dibersihkan ya. Nah, kalau kita iya, kita harus banyak beristighfar, bertaubat. Kenapa? Karena kita sekian tahun itu mengotori jiwa, tapi sesungguhnya kita juga punya kelebihan supaya tidak terfitnah. Kita juga punya kelebihan, alhamdulillah, kita banyak baca, kita banyak mendengar, kita banyak melakukan ketaatan, kita banyak beristighfar. Jelek terhapus. Itu insyaallah normal dan lebih kuat. Nah, itu karena itu mu'alaf punya kelebihan, tetapi juga harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai terfitnah gitu dengan mu'alaf. Kenapa? Karena aslinya mu'alaf itu yang justru harus banyak belajar ya. Mu'alaf itu yang harus banyak belajar. Nah, itu kita tidak mengecilkan kebaikan-kebaikan dan merasakan imannya, iman ketawakalannya oleh mereka. Kenapa? Karena di kalangan ustadz ya, kalau sampai ada ustadz mu'alaf terus banyak kesana kemari ngisi gitu ya, itu kalau bicara ustadz, nah umat gara-gara itu banyak. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau dia belajar banyak dipuji, banyak dipuji. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa ditangkap. Ini. Jadi perhatian tadi bukan karena mu'alafnya, tapi dua kata tadi itu. Dalam kondisi yang buruk itu, takut dan tidak sedih, karena saya punya Allah. Itu yang seringkali tidak terjadi pada orang yang tidak sedih dari itu. Ya, itu gampangannya kita harus belajar berusaha seperti itu. Intinya gitu ya, bahwa kita punya. Dan tadi sesungguhnya juga sudah terisyaratkan, sesungguhnya makna iman yang mereka punya sangat tinggi, ibadah sangat terasa, itu semakna dengan saya tidak takut urusan dunia hilang semuanya. Karena apa? Karena punya Allah. Ya, karena merasakan nikmatnya iman tadi itu. Lah, kenapa mereka imannya sedikit baru rendah, kok bisa senikmat itu? Bersihnya jiwa, kenapa? Karena baru dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang sudah kotor, mudah-mudahan bersih lagi, kotor gitu terus ya. Gitu, akhirnya enggak bersih banget, tapi kabur gitu ya. Tapi terus belajar supaya kita bisa. Supaya bisa kayak gitu. Mereka punya kayak gitu, kita berusaha harus bisa kayak gitu. Nah, kita mudah-mudahan masuk dalam ungkapan, wah, asam garam, gitu ya. Mereka belum, mereka baru bersih, terus yang sedikit itu sangat terasa nikmatnya. Agama dan iman itu sangat terasa nikmatnya. Nah, itu mereka, tapi mereka belum makan asam garam di dalam
di dalam perjalanan Islam. Nah itu. Jadi ada kelebihannya, tapi juga kita yang seperti ini. Ada hadis Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa? Kalau bersama Rasulullah, dunia itu Masya Allah tidak ada artinya. Tapi kalau kita sudah kembali ke keluarga, dunia itu menyenangkan. Ya. Terus dosa itu menarik. Nafsu kepinginnya. Gitu. Nah, seandainya kamu ketika tidak bersamaku itu sama seperti ketika bersamaku, kata Rasulullah SAW, maka para malaikat akan menyalami kamu. Apa maksudnya? Jadi seperti malaikat, ya, tidak ada dosanya, tidak ada hawa nafsunya. Ya, kalau bersama Rasulullah seperti itu jiwa sahabat. Tapi kalau sudah ke keluarga, keluarga itu adalah nikmat yang menyenangkan. Harta itu adalah nikmat yang menyenangkan. Dunia adalah nikmat yang menyenangkan. Hawa nafsu kepingin. Nah itu. Di dalam bab dosa, Rasulullah SAW juga bersabda, gitu, gitu, bahwa semuanya pasti akan dosa, dan orang yang beriman diperintah untuk istighfar. Seandainya kalian itu tidak terjerumus dalam dosa, Allah pasti akan menciptakan manusia, lalu diperintah istighfar, lalu diampuni oleh Allah. Nah, yang baru masuk Islam itu belum merasakan ini. Gitu. Jiwanya bersih, imannya sedikit, ibadahnya sedikit, tapi Masya Allah rasanya nikmat luar biasa. Kenapa? Ya karena masih bersih, terus ada kebaikan-kebaikan tadi itu. Nah, ada kelebihannya, tapi gampangnya belum merasa. Allah wa'ala. Ya. Mudah-mudahan kita semakin bisa meningkat keimanannya dan betul-betul thiqah, mantap bahwa kita punya Allah sebagaimana yang mu'alaf, ya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semakin dibersihkan oleh Allah dan ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah sehingga ya, kita betul-betul bisa semakin ke depan semakin orang yang diridhai oleh Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.